Halo sahabat traveler, kembali lagi ke channel aku, Reni Prasanti. Nah, ini adalah tempat aku menginap di Central Market Pacific Hotel. Kali ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan di sekitar Central Market ya, sekitaran pusat kota saja di sini. Saat ini pukul 8:30 pagi waktu Kuala Lumpur. Aku akan mengajak kalian keliling untuk melihat suasana di pagi hari di kota Kuala Lumpur, khususnya di dekat Central Market. Kali ini aku akan mengajak kalian ke arah dataran Merdeka. Dan di sebelah kanan aku ada 7-Eleven. Kalau di Indonesia itu mungkin seperti Alfamart atau Indomaret ya. Ini sepertinya di depan Dataran Merdeka kali ini ada acara lari maraton ya. Mungkin nanti tidak begitu bisa ambil take foto di depan Dataran Merdeka karena banyak orang. Tapi semoga aja bisa. Dan selanjutnya kalian akan aku ajak ke Central Market, tapi ini masih pukul 9:30 ya, kemungkinan Central Market masih tutup. Ya udah, kita coba lihat dulu. Nah, itu masih tutup kelihatannya ya, memang masih emang bukanya dimulai pukul 10 pagi ya teman-teman, hehehe. Nah, kali ini kalian aku ajak keliling dulu ya ke Petaling Street. Oke? Semoga kalian menikmati ya. Thank you.
saat ini masih pukul 9:30 pagi, jadinya mereka ada yang buka sebagian, masih ada yang belum buka ya untuk shopnya. Nah di sebelah kanan aku yang food truck hijau itu, kopiku enak banget nih, harganya ada yang 7 ringgit Malaysia. Enak, kalian harus cobain deh kalau nanti ke Central Market sini. Nah ini juga ada toko oleh-oleh ya, souvenir, tas. Oke, kita belok kiri ke arah Petaling Street ya, semoga kalian menikmatin. Petaling Street sepertinya juga sama, masih belum ada shop toko-toko yang buka, dan sebagian juga ada yang juga masih sepi di sini karena buka juga pukul 10 pagi seperti di Central Market. Ya nggak apa-apa deh, semoga kalian enjoy ya, aku aja lihat-lihat meskipun sedikit di sekitaran Petaling Street ini. Nah, kembali lagi ke Central Market karena ini almost pukul 10 pagi ya. Nah, coba ini udah buka atau belum ya. Central Market. Oke, kita naik ke lantai 2. Nah, di sini itu banyak sekali seperti kerajinan-kerajinan batik dan juga ini ukiran-ukiran ya. Di sini banyak batik juga dan oleh-oleh kaos Malaysia. Ini banyak banget juga batik ya. Nah, ini saya aja kalian keliling di Central Market. Ini dia, banyak sekali souvenir, tas, terus dompet kecil-kecil, topi, kaos. Kalian bisa memilih di sini. Harga relatif ya.